Setelah menjalani lockdown dan masa karantina selama berminggu-minggu, beberapa tempat wisata di Amerika Serikat kembali dibuka untuk umum. Sejumlah pantai di San Diego kembali menerima pengunjung bertepatan dengan fenomena bioluminesensi. Sejumlah pantai di pesisir La Jolla, San Diego mengalami fenomena ombak bercahaya biru yang hanya bisa disaksikan di malam hari. Menurut artikel yang dilansir dari NBC San Diego, salah satunya adalah Pantai Windansea. Fotografer Aswin Salvi sempat mengabadikan keindahannya pada akhir bulan April lalu. Pantai-pantai lain di La Jolla juga mengalami fenomena serupa. Dilansir dari La Jolla Lake, wisatawan di Scripps, Ocean Beach, Sunset Cliff, Cardiff by the Sea, dan lepas pantai San Eligio State Beach juga bisa menyaksikan keindahan ombak biru bercahaya di malam hari. Menurut pakar bioluminesensi Michel Lutz, fenomena ini disebabkan oleh melonjaknya jumlah fitoplankton di perairan. Fitoplankton dari jenis algae ini membuat permukaan air berwarna coklat kemerahan, kerap disebut red tide atau gelombang pasang merah. Pada saat malam hari, fitoplankton mengeluarkan cahaya biru yang cemerlang. Cahaya ini berasal dari pigmen warna yang terdapat di dalam tubuh mereka. Plankton akan bereaksi terhadap ombak atau pergerakan apapun di air dengan mengeluarkan cahaya tersebut. Fenomena ini juga bisa disaksikan di negara-negara lain, termasuk di beberapa pantai di Indonesia.